berderau mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu air menarik sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu. Riwayatnya dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu. Inilah guys penyeberangan antara Kecamatan Babinang dan Kecamatan Samuda guys. Ini nyebrang tuh menuju ke Kecamatan Samuda guys. Luar biasa guys penyeberangan di sini nih. Inilah untuk hilir mudik daerah sini guys. Lagi di pinggiran Sungai Mentaya guys, di daerah Kecamatan Pulhanaut, tepatnya di Babinang guys. Sini lagi melihat-lihat, mungkin ada kegiatan kapal-kapal lewat membawa hasil panen guys, karena masa ini Kecamatan Pulhanaut ini lagi musim panen durian guys. Jadi banyak durian-durian diseberangkan lewat sini guys. Luar biasa pemandangannya guys. Ini tengah hari ini guys. Lagi mendung jadi enak guys suasananya. Nah, melihat pulau buaya di situ guys, namanya pulau buaya Pulhanaut. Itu cerita banyak buaya yang singgah di situ atau berumah di situ guys. Nah ini saya besarkan. Nah, singgah di situ. Jadi di situ juga sebagian ada kebun kelapa, tapi mungkin panennya ya kurangnya jarang-jarang di situ guys. Di situ pulau tanpa penghuni, jadi kalau rumah tidak ada guys, tidak ada yang tinggal situ, lebih baik di seberangnya. Jadi untuk menjaga keselamatan karena seringnya buaya tinggal di situ guys. Nah, ini kalau mau keluar ke desanya guys, desa Babinang, kecamatannya namanya Pulhanaut. Sana guys keluar. Nah, ini lagi nongkrong menikmati sambil melihat atau menemukan nanti guys penyeberang-penyeberang yang membawa panenan buah durian mau dipasarkan di kota Sampit guys. Biasanya lewatnya sebelah sono guys, pelabuhannya sebelahnya sana. Kalau ini lagi nggak dipakai guys, belum dipakai ini, masih baru, masih bagus. Oke, kita jalan ke daratnya melihat-lihat di desa Babinang guys. Ini penghasil kelapa dan buah-buahan, terutama durian guys sini. Dan mulai ngetren lagi sawit. Oke, kita jalan-jalan ke desanya guys. Nah, sebelah ini aula untuk
arena olahraga nih, lapangan bolanya guys. Nah, di sana asri guys. Kita jalan ke sana. Nah, mantap bunganya. Nah, ini rumah-rumah bersih-bersih kayak sini. Nah, ini pasar entah hari apa gitu, satu minggu sekali sini guys pasar ini. Kalau di Jawa pasar Kemis, pasar Jumat, atau pasar Pon, pasar Kliwon, seperti itu guys. Sini banyak-banyak pelabuhan guys. Ini pelabuhan lagi. Nah, ini pelabuhan untuk ke pasarnya. Sana ada pelabuhan lagi nanti. Pasarnya. Jalannya sudah bocor. Nah, ini pelabuhan lagi, guys. Pelabuhan perorangan. Banyak pelabuhan di sini guys. Ini rumah-rumah di desa asri guys rupanya. Nah, situ penyeberangan lagi situ guys. Nah, rumah-rumahnya asri di sini guys. Nah, situ penyeberangan lagi situ guys. Itu lagi surut. Tadi saya datang tuh pas sama jembatan, sekarang jauh guys. Turun jauh. Ini buahnya lebat, jeruknya. Wih. Mantap. Nah, rumah-rumah di desa guys. Asri. Jalannya sudah dicor di aspal. Nah, jadi desa ini penghasil buah durian guys. Jadi banyak durian di sini. Nah, ini mau dibawa kota guys. 24 jam ini jatuh durian, jatuh pada malam hari, paginya diambil beberapa kota, nanti yang jatuh siang sore nanti guys di bawah seperti itu. Jadi kalau mau kulak lewat sini guys. Nah, ini luar biasa duriannya guys, rata-rata murah guys. Nah, kalau beli di sini, karena ini pusatnya di sini guys. Nah, sana di bawah berlayar ke sana, ke Kota Sampit guys. Nyebrang dulu baru naik mobil lagi. Ya, penyeberangannya di sini nih. Nah, ini yang datang guys. Nah, ini yang datang dari kota. Rapat gantian guys. Nah, inilah turunnya di sini guys. Tadi saya juga lewat sini. Nah, ini yang mau nyebrang. Ini pusatnya, naik turun di sini nih guys. Rame.